hukum berbuka puasa di siang Ramadan kerana bermusafir. Peristiwa pembukaan Kota Mekah. Pembukaan Kota Mekah pada tahun berapa? 8 Hijrah. Dalam perjalanan, sebelum nak sampai ke Kota Mekah itu, Nabi meminta dibawakan segelas air. Nabi mengangkat gelas itu supaya dilihat oleh orang ramai dan Nabi membuka puasanya lah. Ada penjelasan lanjut dalam hadis bahawa dikatakan kepada Nabi SAW, orang ramai rasa berat untuk berpuasa. Yani mereka tengah bermusafir, nak pergi perang. Ini dalam pembukaan Kota Mekah. Jadi mereka rasa terbeban lah dengan puasa. Dan mereka menunggu engkau berbuka. Walaupun rasa berat berpuasa, tapi mereka tak nak batalkan puasa tu kerana melihat Rasulullah tetap berpuasa. Sedangkan sahabat, kita maklum bahawa mereka sangat prihatin untuk mencontohi Rasulullah SAW. Walaupun dalam keadaan macam tu, lihat kecekalan dan ketabahan para sahabat. Jadi ada yang mencadangkan kepada Rasulullah untuk Nabi berbuka dan menzahirkan perbuatannya berbuka itu pada orang ramai supaya mereka rasa lebih ringan atau lebih mudah untuk nak berbuka. Jadi Nabi buka puasa selepas asar. Nabi dah batalkan puasanya. Tinggal lagi dalam masa yang sama, ternyata ada juga yang tidak berbuka. Yani ada yang tetap meneruskan puasa mereka. Lalu Nabi mengatakan mereka adalah penderhaka, mereka adalah penderhaka kerana tidak mencontohi perbuatan baginda membatalkan puasanya. Kenapa agaknya? Kerana mereka nak pergi buka Kota Mekah ni. Ini perang, sebesar-besar misi, betul? Ternyata bahawa dia berlaku di bulan Ramadan dalam keadaan para sahabat berpuasa. Tinggal lagi bila nak dekat sampai kat Mekah tu, Nabi buka puasa dan mengarahkan supaya orang ramai pun berbuka bagi mengembalikan tenaga supaya dapat mereka laksanakan misi pembukaan Kota Mekah itu dengan jayanya. Seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mampu berpuasa semasa bermusafir, adakah aku berdosa? Rasulullah mengatakan, ini adalah keringanan yang Allah berikan. Siapa yang nak ambil keringanan tu, yakni siapa yang nak berbuka, silakan. Siapa yang rasa kuat dan mampu meneruskan puasa, maka tiada halangan untuknya tetap berpuasa semasa dia bermusafir. Apa yang dapat kita simpulkan daripada hadis-hadis ini? Yang pertama, dibolehkan orang yang bermusafir di siang Ramadan untuk dia berbuka puasa. Dibolehkan. Yang ini ada kelonggaran, ada keringanan. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah kata, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Dan barang siapa yang sakit atau bermusafir, maka boleh sahaja dia menggantikan puasanya di hari yang lain sesudah Ramadan. Dalam masa yang sama, hadis-hadis ini menunjukkan bahawa dibolehkan orang yang bermusafir di siang Ramadan untuk tetap berpuasa. Jadi kalau dia rasa dia tak nak buka, maka dibolehkan untuk dia tetap kekal berpuasa. Bagaimana kita nak memahami dalam hadis kenyataan Nabi terhadap mereka yang tetap berpuasa? Nabi kata mereka adalah penderhaka, mereka adalah penderhaka. Sebentar tadi baru kita kata bahawa orang yang bermusafir ada pilihan, nak buka atau puasa ada pilihan. Tapi kenapa Nabi sampai kata mereka adalah penderhaka, mereka adalah penderhaka? Yang pertama kita kata kerana mereka menyalahi perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya berbuka. Yang kedua, jelasnya orang-orang rasa berat untuk berpuasa. Maksudnya jelas di situ mereka dalam keadaan terbeban dengan puasa tapi tetap nak meneruskan puasa. Di situ Nabi kata mereka ni penderhaka. Sebab jelasnya di situ kalau dah susah nak puasa sebab tengah bermusafir atau mungkin tengah panas terik, kalau dia tetap juga puasa, itu tanda apa? Apa perkataan dia? Tetap berpuasa dalam keadaan bersusah payah. Itu nama dia apa? Hulu. Lebih-lebih, melampau. Sedangkan itu dilarang. Maka tak heran kenapa Nabi kata mereka penderhaka.